Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi kali ini tentang tutorial yang seterusnya untuk sambungan kepada anda yang ingin membuat pendapatan sampingan menggunakan online, iaitu knowledge yang anda ada. Kita dah keluarkan 3 video sebelum ni. So video kali ini kita akan cuba buat. Anda dah daftar untuk video lepas, anda dah daftar pun Thinkific. So hari ini kita nak sambung tutorial keempat. Kita nak sambung tentang bagaimana nak generate lesson. Okay, so sebelum tu, macam biasa, kita dengar dulu apa pesanan daripada penaja kita. Okay, inilah paparan ya apabila kita buka Thinkific dan kita akan bina kos kita yang pertama. Okay, kita boleh tekan menu sini. Kita nampak dekat sini ada 0.2, maknanya kita belum ada apa-apa lagi. Then kita akan mula start bina kos dengan tekan start building. Bila kita tekan start building, dia akan pop up keluar. Untuk pertama kali, dia akan pop up keluar guides kat mana kita akan klik. Kita klik kat situ dan kita klik kos. Okay. Lepas kita klik kos, kita tengok. Okay. Dia akan ada satu pre-cost yang telah dibuat untuk kita. Yang kita nampak dekat situ, dia tulis situ, your first cost. Kosong lagi, dummy dan dia dalam bentuk draft. So, kita juga boleh bina di sebelah kanan atas sekali. Kita boleh bina cost daripada sini. Dengan create new cost. Okay. Tapi untuk kali ini, kita akan buat, kita akan bina direct daripada cost preview yang telah dibuat. So kita hanya perlu tekan edit saja. So tekan edit. Okey. Dan loading. Ini tak perlu, kita pangkas saja. Dan kalau kita, anda lihat kita dah ada pun preview chapter 1. Okey, maksudnya untuk dummy cost tadi kita dah buat preview chapter 1. So kita boleh ubah suai chapter 1 ini mengikut cita rasa kita sendiri. So klik pada chapter 1 tu. So kita ubah suai. Kita mungkin bubul bab 1 untuk kita, sebab anda jangan lupa kita dalam kelas menguasak kan. So dan kita tambah kandungan lesson pada bab 1 tu. Okey. So kita hanya perlu tekan add lesson. Kalau kita lihat dalam jenis-jenis bahan yang kita boleh masukkan dalam kita punya course ada banyak. Iaitu kita boleh masukkan video, quiz, multimedia lain-lain, teks, survey, PDF dan sebagainya lah. Tapi untuk kali ini, kita hanya akan buat untuk video dulu. Kita akan upload video. Okay. So, kita tekan video. Dengan syarat kita dah ada video yang kita buat. Sebab di dalam Thinkific ni, kalau bahan kita hanya menyediakan courses saja, termasuk buat soalan, bahan-bahan material yang raw materialnya kita kena buat dekat luar lah. Contohnya video, kita kena rakam video dulu. Kalau ada PowerPoint, kena buat PowerPoint. Kalau ada text quiz, kita kena sediakan soalan. Thinkific ni hanyalah kata apa? Kita boleh panggil macam engine sajalah atau tool untuk kita uploadkan, jadikan dia sebagai satu course. So dalam sini kita andaikan kita nak buat pengenalan. So okey, kita besarkan dulu P dulu. Kemudian video kat sini kita boleh cari video lain yang kita ada dalam library, tapi kalau tak ada kita masuk terus upload daripada kita punya PC. So dalam kes ni saya tunjuk dummy saja. So ambillah mana-mana video yang telah ada. Okey. Lepas klik dia akan makan masa sikit untuk upload. So kita mungkin akan lajukan dia sedikit untuk upload sebab dia upload lambat. So kita akan lajukan dia sampai okey dah siap. Dan dia kita boleh preview kos yang kita ada. Tapi kalau kita baru lepas upload, kita tekan preview, kita tak akan nampak lagi sebab file tu sedang diupload ke dalam server Thinkific. Dia hanya akan tunjukkan bahawa page tu telah berjaya dibuat. Okey. Tekan current lesson. So, ini adalah paparan kita punya quiz ataupun lesson kita. So, kalau anda baca, upload complete, this video still process. Nampak? Macam saya cakap tadi lah.
sudah upload tapi dia sedang diproses di dalam server. So dari segi rangka dia, kita dah berjaya buat satu quiz. So, okay. Satu lesson. Satu quiz pula. Silap dia. Okay. So kita teruskan. Yang sebelah kiri ni, yang tuan-tuan nampak, sebelah kiri ni ialah kita punya content atau kita punya isi kandungan. So setiap kos yang kita buat pun, kita punya presenter boleh skip mana-mana bab yang dia nak ataupun dia ikut flow. Bergantung kepada kita punya planning. Dan progress untuk kita punya student hanya boleh nampak dekat atas ni. Okay. So tajuk kita dipaparkan dekat sini. Kelas memasak. So, dalam kes ni kita belum dapat lihat lagi lah. So kita tutup ni preview ni. Kita terus pergi ke perkara yang berikutnya. Okey. Kita juga boleh masukkan teks penerangan atau teks penjelasan kepada video ni. Okey, terpulang pada tuan-tuan perempuan apa kandungannya dalam teks. Saya hanya tunjuk teks yang kita masukkan. Kita typekan teks sedikit. Kemudian kita pergi. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan lihat, ada beberapa ciri yang kita boleh choose dalam ni. Pertama, yang make this a preview lesson tu maksudnya, walaupun peserta kita belum daftar kursus kita, dia sudah boleh melihat video tersebut sebab kita dah set dia sebagai preview. Tapi kalau kita tak mahu penonton lihat apa dia kandungan kita, mungkin itu kita hanya untuk orang berbayar saja, so kita tak perlu check untuk preview ni. Begitu juga dengan benda-benda lain lah. Kalau contohnya, kalau kita nak student download setelah mereka belajar, kita boleh choose download. Kalau kita tak nak, kita nak jaga kerahsiaan, kita mungkin kita khawatir video ni video kita diviralkan atau video kita disebar luaskan, maka rugi kita. So kita jangan klik untuk downloadable. Okay. So preview lesson ni mungkin untuk kita nak buat macam trial atau nak buat macam kita punya preamble kepada course kita yang menarik. So kita boleh preview ni tak semestinya lesson pertama. Mungkin di lesson keempat, lesson kedua, lesson keberapa tak kisah. Janji mana-mana part video yang kita nak jadikan preview, kita klik preview. Okay, seperti yang ditunjukkan tu. Okay. Begitu juga dengan bahagian downloadable tadi seperti yang saya telah terang. Kemudian kita tekan butang save. Setiap kali kerja jangan lupa tekan butang save. Kalau tidak dia akan kekal sebagai draft satu, dan kalau tidak dia akan jadi sebagai draft dalam preview, maka kita walaupun kita dah save, kita tak dapat publish kepada orang ramai. So sekarang kita pergi ke setting. Yo, kita boleh tukar nama. Yo, kita tukarkan nama yang default tadi, kita tukar nama resepi gulai kawah. Contohnya sebab kita kelas memasak kan, tajuk kita punya web adalah kelas masak. Yang kos URL ni kita boleh biarkan, tak apa, tak penting. Okey. Yang lain-lain tu kalau kita nampak dia ada tanda pro, itu maknanya hanya untuk yang berbayar. Kita telah menggunakan mode free yang saya cakap pada tutorial yang lepas, maka ada certain features yang dia block lah. Dan jangan lupa tekan butang save. Okey. Dah save. Kemudian kita akan pergi ke trip. Trip ni juga untuk pro yang berbayar. Pricing. Pricing ni kita boleh buat untuk tutorial kali ni kita buat free saja, sebab untuk buat pricing kita kena setkan bayarannya dulu. So untuk tutorial kali ni kita tak buat pricing, kita buat free. So maknanya tuan-tuan perempuan boleh buat free sebagai promo kepada orang lain. Jika tuan-tuan perempuan tak nak, memang tak nak kursus ini berbayar, setkan automatically dia free. By default dia memang free. So tapi kalau anda ingin set untuk berbayar, untuk next tutorial kita akan tunjukkan bagaimana nak jadikan dia kursus berbayar. Sebab untuk berbayar ni kita kena settingkan gateway dulu, iaitu payment gateway. Okay. So begitu juga one time payment, semua tu yang berkaitan dengan payment gateway kita akan
kita akan lanjutkan dalam tutorial yang akan datang. Okay. So now kita pergi ke after purchase. Okay. Save dulu, jangan lupa. After purchase pun sama, hanya untuk provision atau untuk berbayar. Untuk publish ni, kalau tuan-tuan perempuan, by default saya kata tadi kita dalam draft. Untuk publish, kalau anda terlupa untuk verify email anda, maka butang publish takkan keluar. So, kalau anda verify, terlupa verify, email dah hilang, kita boleh tekan resend lagi sekali email dan kita verify email kita. Selepas tu kita akan nampak butang publish. So saya dah verify email sekejap lagi. Then now tuan-tuan pun lihat kita dah pun ada butang pre-order dengan publish sebab kita dah verify email kita. Okay. So now untuk melihat kos penuhnya kita kena tukar butang publish lah. Tukar butang publish, tukar save. Okay, dah save, siap semua. Kita pergi preview tengok apa jadi. Preview dan okay. Now kita dah nampak dah kita punya video. Kita andaikan ini video lesson memasak kita lah kan. So untuk bab satu pengenalan, bila mereka klik saja bab satu sudah ada pun video. Okay, dah habis. Tekan go back to dashboard. Kita akan nampak lah yang ini kosnya. Okay. So, jika kita perhatikan, dekat dashboard ni, kita dah ada nama student. Of course, nama student tu nama kita yang sedang create. Tapi kalau orang lain yang daftar, maka akan ada nama dia lah. Dan ada nama kos yang dia dah daftar. Kalau kita tengok dekat sini, kos dia pun dah habis, 100% dia dah pergi. Sebab kita hanya ada satu video, satu bab saja, maka dia 100%. Okay, dekat sinilah nanti akan keluar berapa, 3 kos lah sebab kita free kan. So, 3 kos yang anda create dekat sini. So, untuk kali ini kita akan hanya belajar satu sahaja teknik create video ataupun create lesson, tetapi apply kepada semua teknik yang lain, semua lesson-lesson yang lain sama saja. Okey. Dan lepas tu sekarang kita nak tambah bab-bab lain. Okey, takkan lesson kita bab satu je kan? Kalau kita tengok ni, kalau kita tengok ada banyak, macam saya cakap tadi, ada banyak material yang kita boleh masukkan dalam setiap lesson kita. So kali ini untuk bab 2, kita akan masukkan video dan juga quiz. Okay. Kita akan tambah bab 2 dengan add chapter kat bawah ni. Tekan add chapter. Okay. Tukar nama. Kita tulis sebagai bab 2. Kemudian kita tekan save dan add lesson. Okay, add lesson. Sama juga kita andaikan pertama kita ada video dia. Kita add video seperti biasa. Buatlah video tentang bahan, contohnya lah bahan resepi, bahan-bahan dia. Okay. Bahan-bahan yang diperlukan. Dan select video yang kita dah buat. Pilih saja mana-mana video yang kita dah buat. Ini contoh saja. Saya akan lajukan kat sini. Sekejap kita lajukan video ni. Lambat. Kan? Okey. Okey, dah siap. Maka sama juga kalau kita nak tambah feature-feature yang tadi, preview tak preview, sama. Tekan save. Dan kita akan addkan satu lagi bahan PDP kita, iaitu quiz. Okey, dalam quiz ni kita tambah satu quiz. Quiz ni pula dia ada pelbagai jenis. Dalam quiz dia ada dua saja yang untuk free lah, iaitu kita tengok dekat sini dia ada one correct answer atau more than one correct answer. Maksudnya jawapan yang lebih dari satu jawapan lah. Yang untuk one correct answer satu jawapan je betul, objektif A B C D. Untuk one or more correct answer, macam pelbagai pilihan, kita boleh klik jawapan yang banyak. So untuk kali ini kita hanya buat one correct answers. Okay. So lepas tu kita typekan soalan di bawah question one. Contoh saja ya, berdasarkan video lesson yang kita buat tadi,
lesson 2 bahan-bahan yang diperlukan tu, kita dah buat video dia. So kita type lah apa bahan yang saya telah gunakan dalam video ni. Dalam bab ini, kemudian kita masukkan jawapan, pilihan jawapan, iaitu jawapan 1, tukar saja, just tukar saja, senang. Bawang atau apa-apa jawapan panjang lah. Okay, kemudian bubuh jawapan jawapan yang kedua, iaitu halia. Dan kalau kita nak tambah jawapan lain, kita boleh tambah add choice. So tadi A, B, dia tak akan keluar A, B, dia akan hanya keluar ready button. Tapi kita boleh tambah. Okay, choice 1, choice 2, dan sekarang kita ada tambah tadi 1, choice 3. Letaklah apa-apa saja bahan. Okay, kita boleh tambah beberapa choice yang banyak. A, B, C, D, E. Tak ada masalah. Kemudian dah siap, kita tekan butang save. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, jawapan juga kita boleh pilih. Kalau kita nak pilih jawapan yang halia tu betul, maka kita kliklah jawapan answer. Untuk answer yang correct. Okay, untuk case ni kita jawapan kita bawang, so kita balik kepada bawang tadilah. Okay, kita boleh tambah question yang kita nak. So kita preview sekarang. Seperti saya kata tadi, selagi kita tak publish, kita tak nampak apa-apa kita punya video sebab belum diproses. Okay, so sekarang kita akan jump kepada publish. Okay, dah lama, jangan lupa save dulu. Save dekat soalan. Lepas tu kita pergi dekat butang. Nampak tak? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak dekat kita punya quiz masih lagi draft sebab kita tak save. So kita kena tekan save, barulah hilang draft tu. Okay, dan kita buang draft, uncheckkan draft supaya kita tidak berada pada mood draft lagi. Kalau tidak, nanti orang tak nampak soalan. Rugi je buat. Okay. So, sekarang kita tengok. Okay, dah ada soalan. Dah ada soalan yang ada. Video mungkin dalam proses lagi. Video kena bagi beberapa minit untuk dia. Tapi, untuk soalan, kita tengok video dah sampai belum? Okay, video belum sampai lagi. Still proses. Tapi, soalan dah ada. So, beginilah kita akan buat untuk semua bab-bab yang kita ada. Okay. Kalau kita buat memasak tadi gula kawah, kita ada 5-6 bab sampai siap, sampai hidang, maka kita buat untuk menarik. Selain daripada kita buat video pengajaran, untuk lebih menarik, of course kita kena buat kuis sebab dia berbayar. Kita nak nilai juga peserta-peserta kita. Tapi kalau itu lebih sesuai kepada guru sekolah atau college lah. Tapi kalau untuk umum, anda hendak menjual kepada masyarakat umum dan anda tak berniat pun untuk menguji pengetahuan, maka tak perlu apa-apa video, apa-apa quiz. Hanya perlukan video dan beberapa bahan lain. Okay, quiz mungkin tak perlu. Terpulang pada anda. So, dah siap. Kita boleh tekan publish dan save. Dan kita tengok kita punya quiz, preview, lesson. Maka sekejap. Okey, ini lesson 1. Kita boleh nampak dekat atas 0% complete. Okey. Kemudian lesson 2, tekan lesson 2. Video dah keluar lagi. Okey, video dah keluar. Okay, ini lesson 2 dia, bahan-bahan dia diperlukan dan dah habis dia akan jawab quiz. Okey. Kalau murid atau student atau peserta kita nak jump, dia boleh jump mana-mana. Seperti saya cakap tadi, boleh jump mana-mana bab. Tapi jika dia tak jump, maka dia akan ikut flow lah. Bab 1, bab 2, video, lepas tu quiz, dia akan ikut flow. Okay? So, di sini adalah percentage atau peratus yang dia dah siap. Okay? Dah. Settle. Maka, kita dah siap. Dah boleh buat publish quiz. Kita dah publish lesson kita. So, dalam satu bab atau satu tajuk, kita boleh buat sebanyak mungkin lesson. Tapi kita hanya boleh buat tiga mata pelajaran saja atau tiga tajuk besar. Iaitu gulai kawah, gulai kari, gulai ikan. Kan? Maksudnya tiga saja dibenarkan untuk free version. So, next time, kita akan buat lagi makeup untuk kita punya lesson atau untuk kita punya courses, dan kita juga akan sentuh bagaimana nak buat pembayaran bagi mereka yang ingin
mencari sumber pendapatan kecil bagi menjual pengetahuan mereka. Seperti yang saya bagi tahu di video-video awal, anda ada pengetahuan, anda boleh menjual pengetahuan anda dalam bentuk lesson LMS ini, kita panggil LMS, Learning Management System, yang teratur dan kita tak perlu risau. Dia automatik. Mereka daftar, mereka bayar dan automatik mereka dapat. Kita hanya tunggu duit sahaja. Okey. Macam saya cakap, kalau Malaysia punya market, kita jual lah dalam $5 ke bawah. $5 pun dah RM20. Itu pun mungkin dah mahal. $3, $4. Okay. So, jumpa lagi untuk next lesson. Bye-bye. Assalamualaikum.